Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillahi amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, Ramadan adalah bulan yang selalu disambut umat Islam dengan sukacita. Beragam cara dan tradisi dilakukan umat Islam untuk menunjukkan bahwa Ramadan bulan yang wajib diagungkan dan dimuliakan. Karena di sepanjang bulan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat, pengampunan, dan terlepas dari api neraka. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Walaupun puasa tahun ini kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, namun demikian semangat kita tidak boleh kendur. Walaupun semua kegiatan termasuk yang berkaitan dengan ibadah harus dirumahkan, jangan sampai hal tersebut mengurangi esensi dari nilai ibadah tersebut. Apalagi Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dalam menghadapi ujian yang begitu berat seperti saat ini, tidak ada jalan lain kecuali tetap berpegang pada Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Rawi Bukhari. Dari hadis tersebut tampak bahwa orang yang paling baik adalah mereka yang mau meluangkan waktunya belajar membaca dan memahami Al-Quran. Karena Al-Quran telah akan memberikan syafaat bagi pembacanya di hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi." Rajinlah membaca Al-Quran karena dia akan menjadi syafaat bagi penghafalnya di hari kiamat. Rawi Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, dengan momentum bulan suci Ramadan, marilah bersama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah